Salam pelopor keselamatan. Saya, Bribda Andi Mudiasari, akan menjelaskan cara menempatkan anak dalam kendaraan atau child restraint agar anak tetap aman apabila terjadi kecelakaan. Yang pertama, baca buku petunjuk penggunaan baby car seat yang ada. Kedua, letakkan baby car seat di jok belakang dan atur pada posisi 45 derajat. Ketiga, pastikan slot sudah terpasang sempurna dan terkunci serta tidak terlalu rapat agar bayi dapat bernafas dengan baik. Keempat, jangan meletakkan barang-barang di sekitar bayi karena bila terjadi pengereman mendadak, barang-barang tersebut tidak terlempar ke arah bayi. Jangan seperti ini ya.